Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel Krisnawijaya di channel Toko Yeni Helmet Gallery. Pada kesempatan pagi ini teman-teman, saya akan langsung mereview satu helm keluaran dari JPX Helmet. Dan ini dia benar-benar fresh ya teman-teman. Ini dia baru keluar di dua bulan kemarin kayak 2 bulan atau 1 bulan kemarin kurang tahu. Dan peluncurannya antaranya di bulan-bulan kemarin 2 bulan itulah. Oke, apa ini? Ini helm apa ya? Ini helm JPX tipe X726R teman-teman. Jadi seperti ini, dia bisa dipakai untuk supermoto dan juga bisa dipakai untuk santai. Pada waktu santai bisa kita buat hard face. Ini ada dua mode, jadi dia bisa dipakai full face seperti ini penampakannya, dan dia juga bisa dipakai hard face dengan cara mencopot ininya teman-teman. Jadi bisa kita langsung praktekin ya seperti ini caranya nyambung. Seperti ini. Nah, seperti ini apabila kita pakai hard face-nya teman-teman. Ini model hard face-nya. Nah, dia bisa santai ya. Jadi pada waktu kita ada rider perokok ini dia bisa pakai model seperti ini nih. Dia santai. Oke, kita coba dulu. Ini ukurannya L. Untuk lingkarnya 59 sampai 60 ya untuk ukuran L ya. So kita coba langsung. Nah seperti ini teman-teman, penampakannya good kan, bagus, mantap. Terus dia masih microlock teman-teman, jadi santai nih, kita bisa santai pakai ini. Nah seperti ini teman penampakannya. Oke. Untuk busanya sih halus ya, seperti JPX lainnya halus, hampir sama lah, lebih halus tebel. Tapi untuk ukurannya kayaknya nggak terlalu, diameternya ini ya, dia rendah kayak gini. Jadi untuk kepala lonjong seperti saya ini mungkin agak ke atas rasanya kayak gitu, helmnya agak ke atas gitu, nggak bisa sampai full ke bawah kayak gitu. Jadi mungkin ada sedikit yang kelihatan. Untuk helm ini sendiri kelebihannya apa? Dia sudah pakai ini visor. Nah, jadi nggak seperti helm JPX yang biasa, dia sudah bervisor gini. Dan apabila kita pasang lagi ini seperti ini penampakannya pada waktu full face. Oke, masangnya agak rumit teman-teman. Oke, dipasang satu lalu dipasang lagi seperti ini teman-teman. Lalu kita coba keluarin yang kacanya dulu. Nah seperti ini. Oke, ini tipenya X726 dan untuk warnanya yellow flow black yang dove ya teman-teman. Ini masih tersisa satu piece di Yeni Helmet Gallery. Apabila teman-teman berminat bisa datang di Yeni Helmet Gallery Jalan Sarirejo Kemiri Gang 7 Pati atau via WA dulu di 089-536-017-9103. Oke teman-teman, berapa ya harga helm ini? Harga helm ini di antara 470.000 sampai dengan 520.000 teman-teman. Tergantung mungkin untuk wilayah ya. Tergantung wilayah, semakin jauh dari pusatnya mungkin semakin mahal kayak gitu. Tapi untuk Yeni Helmet sendiri ini dibanderol di harga 470.000. Apabila teman-teman berminat ini bisa datang di store kami di Sarirejo Kemiri Gang 7. Nah seperti ini teman-teman penampakannya. Cakep kan? Ya sudah, ini dilengkapi airflow system teman-teman. Jadi dia untuk ini sirkulasi udaranya mungkin lebih apa ya, lebih kenceng kayak gitu. Jadi di serasa pada waktu kita riding rasanya adem, fresh kayak gitu ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Ini bodinya seperti ini nih yang belakang. Tuh ada tulisannya JPX juga seperti ini. Cuma ini moncongnya agak kecil ya kayaknya ya. Jadi dia mepet kayak gitu ya. Nah ini ya, jadi dia lucu, unik. Ini diperuntukkan untuk itu ya, mungkin cross juga bisa sih, pakai crosser bisa, untuk yang motor-motornya yang naked yang tinggi-tinggi gitu juga bisa. Nah seperti ini teman-teman. Oke, lalu apa lagi ya, busanya juga halus lah teman-teman, busanya halus, lalu dia bisa dicuci juga ini. Dalamannya seperti ini nih. Ya, oke.
Jadi kita nggak usah pakai kacamata cross. Jadi ini sudah ada kacanya. Kacanya hitam. Oke, kalau ini untuk buat ini ya, apa? Untuk buat ngatur topinya, ini untuk positioning topinya. Jadi topinya bisa untuk dikebawain dengan cara ini dibuka seperti ini ya, pakai tangan aja. Nah, bisa nih seperti ini nih, teman-teman. Oke, teman. So, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya biar tahu video-video kami selanjutnya. Oke, selamat pagi. Salam Jenny Helm. Thank you.